Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanah Bumbu menggelar pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Medina Kusan Hilir diikuti peserta dari bagian perencanaan, perwakilan 10 kecamatan, Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Kesekretariatan Setda Tanah Bumbu. Selama dua hari, para peserta diberikan materi diantaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi terkait anggaran responsif gender atau ARG. Kepala Dinas KBP 3 Tanah Bumbu, Narni, menyampaikan melalui pelatihan ini diharapkan akan mampu melahirkan tenaga terlatih dalam menyusun PPRG sesuai ketentuan dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus juga memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi SKPD yang membutuhkan.